nyari C70 mumpung dapat penghasilan dari YouTube. Coba kita cek di grup Facebooknya Bebek Dingsir C70. Oke, udah dapat jadinya. Kita lihat di galerinya. Ini dia motornya. Ya, ini dia. Ini kita dapat seharga 7 juta. Dan punya sih dari Ayani. Oke. Ini dia basicnya seperti ini. Untuk hasilan dari YouTube ini saya dapat dari jualan layar ini sekitar 5 juta atau 6 jutaan kalau nggak salah. Ini dia untuk motor. Oke, kalau ini ntar besok kita akan unboxing apa aja yang sudah di yang ada di motor itu, kita unboxing besok. Ya, penghasilan bulan ini pasti lah ya, mungkin sekitar mungkin layangan ini saya peroleh kemarin saya ada mungkin di layangan ini. Hari kita lihat ini Honda 70 udah saya pakai, udah dimodif pakai velg seperti ini. Velg kalau di sini sih dibilang velg dokar. Ini dia, kalau nggak salah harganya sekitar 700.000. ininya bottomnya udah diganti juga pakai bottom Supra, sayap depan juga Supra. Ini sayapnya saya putih asli C70 nya. Ini harganya sekitar 150. Lampu depan sekitar 60.000, topinya 50.000, spion 2 50.000. ini dia sayapnya, totalnya saya beli ini sekitar harga 7.500.000. Udah isi postep belakang untuk injakan untuk boncengan di belakang. Knalpotnya saya baru ganti, ini baru ganti sih sebenarnya. Ini saya beli sekitar harga 260. Ini asli primanya. Ini sebenarnya mesinnya prima, tapi bodinya aja pakai C70. Ini dah semua. Ini penghasilan dari YouTube sih, saya dapat sekitar 5.600.000 kurang lebih segitu. Ya mungkin ada lebihnya atau gimana, saya kurang tahu, lupa ngecek. Hasilan dari YouTube, saya jualan di YouTube, jualan layangan. Kalau kalian punya motivasi, siapa tahu kalian punya
keahlian bikin layangan atau gimana, bisa bisa digunakan YouTube untuk sarana untuk jual layangan atau enggak bagi-bagi ilmu ke teman-teman atau ke orang-orang yang belum punya keahlian seperti Anda. Oke, okay? Ini DK-nya masih jalan sampai 2023. Ini on semua, on, dan suaranya seperti ini, halus. Standar, enak dibawa kemana-mana, klasik. Mungkin kalau kalian juga pengen cari tahu tentang toko-toko aksesoris atau mau beli online atau gimana, bisa ditanya-tanya aja di kolom di komentarnya. Atau mungkin kalian suka motor klasik, masih bingung cari aksesoris kayak sayap, kayak spion, kayak rating, lampu depan. Ini kayak rating seperti ini. Atau shockbreaker, bisa diinfoin aja, ditulis di kolom komentarnya. Jangan lupa tanyain apa-apa aja yang di mana tempat atau apa-apa aja yang perlu di modif lagi. Ini kasih saran aja. Oke. Oke, sekian dulu video dari saya. Kalau kalian suka silakan di like, comment, dan subscribe. Ini adalah penghasilan di YouTube. Jualan di YouTube, bukan sih penghasilan di YouTube. Kalau penghasilan di YouTube saya belum dapat, masih proses. Ini hasil jualan dari YouTube murni. Ya saya tambahin sih juga jadinya Pak dari uang saya sendiri untuk dapat motor ini. Ya penghasilannya cuma sampai 5.600, sisanya saya pakai uang sendiri. Oke. Bye bye.